Nama saya Rara. Nama saya Felis. Nama saya Matia. Nama saya Iko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan bukan hanya bulan penuh berkah. Bulan Ramadan mempunyai banyak peristiwa. Salah satunya yaitu malam turunnya Al-Qur'an yang biasa kita kenal dengan malam nuzul Qur'an. Peringatan nuzul Qur'an pada tiap bulan Ramadan adalah peristiwa malam turunnya Al-Qur'an yang diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke langit ketujuh menuju ke Baitul Izzah. Biasanya diperingati pada malam 17 Ramadan. Ada 5 keutamaan pada malam nuzul Qur'an. Yang pertama, malam dimana lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Disebut lebih baik maksudnya amalan ibadah yang kita lakukan selama malam nuzul Quran lebih baik dari amalan yang kita lakukan selama 1000 bulan. Kedua, diampuni dosanya pada orang yang menghidupkan malam nuzul Quran. Yang ketiga, keutamaan pada malam nuzul Quran adalah malam penuh keberkahan. Yang keempat, banyaknya malaikat turun ke bumi. Keberkahan malaikat turun ke bumi, salah satunya yaitu malaikat Jibril yang mengatur segala urusan. Kelima, malam di mana Allah mencatat mulai dari rezeki, hidup, mati, dan sebagainya. Itulah tadi keutamaan malam nuzul Quran. Jika kita bisa menghidupkan di bulan Ramadan ini, semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang beruntung. Amin. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Bikin kolak pakai daun pandan, ditambahi roti sama buah-buahan. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu